Oi Brodensis, kali ini aku berada di stasiun ASEAN ya Brodensis. Nah, aku lagi penasaran juga sih kayak integrasi antara MRT dan Transjakarta. Mau penasaran? Ayo kita ke sana. Let's go. Ini Brodensis, ini udah hampir selesai ya. Nah, ini udah ditambah lampu supaya lebih cantik sih, Brodensis. Nah, yang di sebelah kanan ini mungkin ini jadi tempat transit juga sih, tempat kayak seperti toilet atau fasilitas lain sih, masuk kuliner. Nah, di atas ini halte CSW, itu mau ke arah Puri Beta sama Tendean. Nah, sudah ditambah juga halte yang nomor koridor 1, itu rute Blok M Kota. Nah, kalau Brodensis mau naik MRT itu sudah langsung nyambung ke sini, Brodensis. Nah, ini Brodensis kali ini. Nah, ini akan nyambung ke jembatan Skybridge ya. Nah, ini akan sambung ke bus Transjakarta. Nah, kita ke sana kita. Yuk. Dipasang bola-bola gini Brodensis, lumayan juga. Ini seperti waktu aku ini pernah di Surabaya kayak gini soalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada wayfinding juga Brodensis. Nah, jadi supaya nggak bingung, ini ada papan petunjuk juga. Thank you.
lumayan cantik juga benar sih kalau di malam hari. Masuk lampu-lampu ini kelap-kelip gini. Sekian dari aku ya. Nah, sebelum kita tutup ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Nah, jadi kalau kamu mau naik transportasi integrasi, sekarang udah enak kok sekarang. Yaitu bisa rute koridor 1 yang di bawah ini bisa nyambung ke koridor 13 di antara CSW. Di halte paling atas itu, yang itu CSW. Nah, jadi kalau kamu mau naik MRT itu bisa nyambung ke jembatan Skybridge tersebut ya. Oke, okay, thank you for all semuanya.